Ah, nah ia kata anak kita gede kerja dengan topek. Itu orang sialah kita kata. Deh, dia jadi anak koli orang sial. Nah. Boyo gede jadi anak koli orang sial pak tu, siapa boleh? Topek we gaji lah. 9000 sebulan, 4000 bunyi sikit dah. 9000 lah. Nah, 9000, we 9000. Maka ya boleh 9000 tu. Pasal tak ada semua yebek. Jawab kau nak? Dosa suku-suku. Duit tu masalah upah. Ya tak semaya dosa buku. Bukannya tak semaya harap pakai duit tu. Tak. Nama mana? Duit tu suku. Duit tu soh. Kerana dia tak ada curi, dia tak ada upah. Gaji dia, dia dapat. Tapi diri tak semaya tu suku. Nampak mana? Diri tak semaya tu suku dosa suku-suku. Supaya kita semaya dalam keadaan pakai baju curi ya. Ambil baju orang lain curi. Apa? Baju pijak. Molek baju biasa aku curi pun kena. Ya ambil baju biasa kita semaya. Allah. Semaya dia tak? Sah tak? Sah. Pap dosa tak? Dosa. Dosa buku apa? Dosa buku curi tu. Tak ada dosa pak semaya tak? Tak ada batal pak semaya lah. Ya harik dia ni dosa dia rasa curi. Pernah beza panah. Buka atau gelomok tok tu tak. Cuma okay, kalau kita mengaji pak fadilah. Membawa kepada rezeki yang kita dapat. Kalau kita tak semaya. Rezeki kita tu ke. Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Saya cabut keberkatan. Boleh duit banyak tapi tuan tak semaya. Allah Ta'ala buat keberkatan tu baik pada duit kita. Apa? Duit ada tapi untuk buat ibadat payah. Untuk buat maksiat mudah. Ha, tercah duit tak ada berkat. Kalau benda maksiat mudah beli. Tak nak guna fikir banyak. Tapi kalau buat ibadat untuk bagi dia, dia nak guna lah kubur. Fikir. Kira. Fikir lagi. Sawi. Jauh situ. Hai cukuplah dulu deh. Tak ada lagi. Ha mari. Apa? Tumbuk lagi sikit lagi. Ha. Apa ada beso juga ni. Kita buat kerja. Buat kerja atau bina tu atau mana ni pak. Sampai waktu tu pun kita tak ada semaya. Tak ada berhenti gaduh. Ha. Tak ada semaya. Patu katakan dia kata harta itu di waktu tu boleh kita dapat dan kita ada. Harap. Ada. Abai, gini. Orang yang bangun kerja dalam keadaan etak semaya. Deh, ya misalnya pergi motong di dalam keadaan yang tak semaya. Artinya mari mengaji tapi dalam keadaan tak semaya. Apa dah nah? Maka setiap kelakuan dia duduk tidur dia, makan nasi dia, pergaulan dia, duduk di atas dosa-dosa semata. Dosa duduk jalan semata. Orang tak semaya so. Deh, bukan daripada dosa yang tak semaya, ikut yang duduk. Ikut yang duduk. Yang duduk makan nasi. Dalam keadaan makan nasi dia, dia tu. Dosa duduk turun duduk situ. Soalnya, duduklah dosa semata. Bukan katanya tak tinggal semaya. Bukan katanya tinggal semaya. Dosa tak semaya. Berticok kata, duduk. Dosa yang tinggal semaya. Turuk dia duduk semata. Turuk duduk semata. Ikut dia. Dia duduk kerja gapo. Dia kerja abata. Ha dosa duduk situ. Duduk dosa. Gapo dosa yang tinggal semaya. Laknatul malaikah. Malaikat dan hati nak laknat semata. Bukan kata dia tak maya subuh. Di subuh tu. Malaikat anak. Ya Allah. Jah rapada rahmat. Ya Allah. Jah. Buah habis waktu subuh. Pak cok. Dah. Orang tinggal pada maya subuh. Dengan sengaja. Dengan tak sengaja deh. Sudah maya subuh. Tak maya subuh. Ya kita ngaji. Dalam ngaji dia. Laknat malaikat lagi. Ya Allah. Laknat dia. Ya Allah. Jah rahmat dia. Gerti kata kita. Nah. Habis tu. Walhasil walpanat. Supaya gini ya.